Kemarin dia mati mendadak di tol dan mobilnya sudah ditarik di salah satu bengkel. Oke teman-teman, kita lanjut, kita cek untuk bagian mobilnya. Ini udah diatur juga sama manusia yang lain ya. Ini bukaannya yang satu. Ini kita turun ke bagian bagiannya. Kemudian ke bagian ground ya. Cek bagian minyak, langsung cek di bagian sini ya. Kira-kira di mana penyebabnya ya? Maklum ya, teman-teman ya, jarang buka. Oke. Ini udah Papi buka ya. Untuk bagian minyak kita cari ya. Sepertinya untuk bagian untuk bagian minyak pipanya ini ya. Jadi kita nggak perlu ngecek langsung ke fuel pump. Sebenarnya barusan kita kontakan itu ada bunyi dengung pada fuel pump, pada tankinya ya. Jadi kalau itu normal ya teman-teman ya. Langsung buka aja. Nah ini muncrat ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Oke, ini nah untuk bensinnya, tekanannya. Kita coba ini ya. Kita coba kontak on saja teman-teman ya. Keluar atau tidak, kalau keluar masih bagus berarti teman-teman. Oke, kita kontak on. Oke, untuk minyak naik ya. Coba untuk tekanannya dengan cara ditutup. Kita kontak on. Oke, ini teman-teman ya. Coba kita kontak on lagi. Untuk tekanannya sangat mantap nih. Masih bagus berarti teman-teman ya. Oke, kita kontak off. Teman-teman, untuk alat tes kompresinya ini baru beli kemarin ya. Baru 3 hari sudah datang. Ini Papi mau coba untuk di unit Suzuki APP. Mudah-mudahan ini alatnya berfungsi dengan baik ya. Kita coba pakai selangnya langsung ya. Kita masukkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa ya. Oke teman-teman. Nah bisa ya. Jadi jangan kencang-kencang ini masukinnya. Biar peset aja. Oke ini udah masuk. Kita pasang untuk bagian pressure indikator nih ya. Coba nih pertama kali. Oke, ini sudah jadi kira-kira tekanannya berapa ya. Ini tapi agak susah juga nih ngeceknya sendiri ya. Oke, kita gunakan satuan bar ya. Bar bisa, PSI bisa. Kalau bar itu tandanya yang warna merah ya angkanya.
Oke, coba Papi catat dulu ya. Oke, teman-teman. Ini nggak naik sama sekali, apa emang alatnya yang bermasalah? Oke, coba kita start lagi ya. Jangan lupa teman-teman, untuk bagian pedal gasnya ditekan full ya. Tapi gagal dulu ya. Agar repot sendirian teman-teman. Oke, untuk pedal gas sudah Papi ganjel ya, jadi dia sudah terbuka. Coba kita start lagi. Oke, ini nggak ada kompresinya teman-teman ya. Mantap ini, nggak ada kompresinya sama sekali. Kita cek untuk bagian nomor 2. Oke, nomor 2 sudah ini ya, kita start lagi. Biar kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita coba satu lagi. Ya ampun, teman-teman. Untuk tekanannya nggak nyampe 2 bar ya. Ini biji nomor 2. Apa berapa jempol ya? Coba kita cek untuk nomor 3. Kita cek semua ya, teman-teman ya. Oke. Aduh, ini susah nih kalau nggak ada ini. Ada teman. Oke, nah kita buang dengan cara menekan ini ya. Nah, sip. Aman berarti alatnya. Kita coba satu lagi. Naik sama sekali. Oke, teman-teman, coba cek yang terakhir nomor 4. Ini nanti solusinya coba nanti kita lihat dulu bagian noken asik. Ya. Oke. Kita cek dulu untuk nomor 4. Oke, teman-teman. Ini nggak nyampe 1 bar ya. Untuk tekanan kompresi normalnya 9-13 bar ya, 9 sampai 13 bar atau 125 PSI ke atas. Sampai berapa ya, sampai 200 PSI ya, sampai 200 PSI. Oke teman-teman, lanjut. Ini alat yang salah, kompresinya nggak ada ya. Kita pesan dulu ya. Alhamdulillah nih alat barunya bisa dipakai. Ternyata langsung dipasang ini ya, gak perlu pakai adaptor lagi. Oke teman-teman, nah berikutnya kita lepas untuk bagian ini ya. Ini udah mau dilepas nih. Kita lepas dulu. Ini udah dilepas nih, udah dibuka nih. Ini gunakan kunci 8 sok kecil. Ini karena ini dia teman-teman, ya ampun, ini olinya kok seperti ini ya. Waduh, kosong semua teman-teman ya. Mati. Olinya ini kehabisan, bisa kehabisan oli teman-teman ya. Waduh, kok ini cuma bagian sini yang ada ini. Oke teman-teman, kita cek dulu, kita hidupkan dulu ya. Kita start dulu untuk bagian mobilnya. Oke, biar kelihatan. Ini agak sulit ya teman-teman ya, sendirian. Oke teman-teman, nih noken asnya patah ya. Noken asnya patah teman-teman ya. Nih, ini mau pegang ya, yang muter bagian depan ini ya. Oke, ketemu dia penyakitnya teman-teman.